Program TMMD mampu menggerakkan semangat pemuda kampung membantu Satgas Pra TMMD Kodim 1712 Sarmi membangun gereja dan rumah pastori serta balai kampung Dorba Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi. Magnet TMMD disampaikan salah seorang pemuda kampung Dorba Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi, Yoab Abuere, menanggapi panggilannya membantu Satgas Pra TMMD 111 Kodim Sarmi membangun gereja dan rumah pastori serta balai kampung Dorba. Pemuda pengangguran ini merasa tertarik dengan aktivitas anggota Satgas Pra TMMD 111 Kodim Sarmi sehingga menawarkan diri ikut dalam pekerjaan pembangunan gereja dan rumah pastori serta balai kampung Dorba. Saya datang di sini untuk tentunya belum ada pekerjaan kita, jadi saya bantu-bantu Kabupaten Dara berhadap dengan kerja. Jadi terima kasih juga buat Kabupaten Dara orang untuk bangun gereja. Jadi dari kita untuk kita. Terima kasih. Kepala Kampung Dorba Lazarus More selesai meletakkan batu pertama pembangunan gereja dan rumah pastori serta balai Kampung Dorba, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kodim karena sudah hadir membangun kampungnya. Atas nama pemerintah akan menyampaikan banyak terima kasih kepada Kodim 1712 Sarmi yang bisa begitu antusias membantu kami masyarakat untuk bisa beribadah. Dengan demikian mohon tanggapan. Jika ada hal-hal yang kami butuhkan, kami mohon Bapak Dandim untuk lebih memperhatikan kami di wilayah ini. Pembangunan gereja dan rumah pastori serta balai kampung tidak mengurangi semangat warga muslim untuk ikut terlibat, terbukti turun bersama warga kampung lainnya. Tim Liputan CWM Channel.